Lagi libur kayak gini, enaknya ngapain ya di rumah? Main HP terus. Aduh, gimana ya? Irit kuota lah. Apa aku ke rumah Serika aja ya? Karena daripada di rumah rasanya gabut. Ini kan mau hari Minggu. Yaudahlah, ke rumah Serika aja main, ngajak dia main. Aku mau main ke bawa kucing, nanti ibu marah kalau kucingnya hilang. Ke rumah Serika naik sepeda apa mobil ya? Asal ngelawat pakai mobil, naik sepeda aja deh. Nah, kucing, ibu, sekarang ibu di sini dulu ya. Bye. Kayaknya aku lihat saat seseorang di pinggir jalan gitu, kayak mau bunuh diri. Tapi siapa ya? Kok kayak aku, kayaknya aku kenal. Jangan-jangan. Ya ampun Serika, kamu ngapain di situ? Nanti kamu mati loh. Serika. Hei, Serika jangan nekat. Hidupmu masih panjang. Kamu bisa masih bisa menjadi dokter. Katanya kamu mau menjadi dokter. Serika, nanti kamu mati ke situ, nanti kamu jatuh. Kamu terlalu kecil. Lalalalalalalala, aku ini lagi nyari angin. Ada rasanya panas kalau di rumah, kalau di sini udaranya segar. Wow. Ya ampun Nana, mukamu kok kayak centong sayur. Centong sayur daripada lo kayak bebek. Kamu ngapain di situ? Kamu nggak ada kerjaan aja? Kan kalau bla bla bla. Makasih ya Pak, saya pergi dulu. Nanti aku ambil mobilnya. Itu kok kayak Serika ya? Ya ampun, jangan-jangan dia mau bunuh diri. Serika, jangan bunuh diri. Serika, jangan nekat kamu. Kurang kerjaan aja kamu. Cepat kesini, jangan di situ jatuh loh. Kelewatan, baru tahu rasa kamu. Kesini cepat. Emangnya kenapa? Soalnya di sini segar banget. Serika, jangan nekat kamu, jangan seperti itu, menakutkan sekali kamu. Emangnya kenapa? Na 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 ketakutan nih pantat nih. Serika.
Oh my God, lebih baik pulang aja deh, biarin mereka senang-senang. Itu juga kesempatan bagi Seri kan untuk mendapatkan si Farah. Tapi, Fred. Hey everybody, this is TG and Remix Hermanado. Please welcome Hermano Revolution. Aku menyelamatkan kamu itu karena ini sangat berbahaya. Kalau kamu benar-benar jatuh, kamu mati. Udah turun, naik aja deh. Ya ampun. Jika kamu tidak menyelamatkan aku, kamu akan kubenci Serika. Serika, kurang ajar sekali kamu. Apa? Aku akan dibenci? Ini jangan-jangan gak mungkin. Mendingan aku menyelamatkan Farah aja deh. Daripada aku dibenci, nanti... Kata apa yang kamu maksud? Aku mau pergi, aku ada urusan. Sedang ada sesuatu yang harus aku selesaikan. Maaf sekali. Tapi kamu mau aku ngomong kata apa? Kata. Kata-kata. I love you too. I love you. Itu. Kamu mau gak? I love you too, Serika. Puas. Tentu saja puaslah. Makasih. Aku ya. Sialan banget sih, hujan malah. Itu ada Serika sama Farah. Mendingan aku kesana aja deh, daripada aku kehujanan. Payungnya juga susah banget di bawah kalau naik sepeda. Ya ampun, pasti kalian sudah saling jatuh cinta ya. Pacaran mulu. Tentu saja udahlah. Emangnya kamu gimana kabar kamu sama si Bima? Hahaha. Farel, nanti
pasar malam yuk. Kan ada pasar malam. Keren banget banyak permainannya. Sombong sekali sih Sarika. Pulang aja deh. Ya, Bawel. Ya, gimana ini? Bannya bocor lagi. Rumahku masih jauh lagi. Gimana ya? Aduh, kalau aku jalan kelamaan, nanti gimana ya? Kalau aku jalan, nanti sepedanya hilang. Masa aku harus gendong sepeda sih? Gimana ya? Semoga ada pertolongan. Di sini nggak ada bengkel juga sih, males banget. Loh, itu kok seperti Nana? Nana ngapain dia di pinggir jalan? Kayaknya dilihat dari mukanya dia sedang ada masalah. Aku tolongin aja deh. Nana, kamu ngapain di sini hujan-hujan di pinggir jalan? Kurang kerjaan aja sih kamu. Kamu kenapa? Kurang kerjaan maksudnya apa? Aku mau pulang, tapi ban sepedanya bocor. Nah, gimana? Rumahku kan masih lumayan jauh sih, tapi nggak jauh amat ya. Oh, ban sepedanya kamu bocor. Aku anterin pulang aja naik mobil aku. Mau nggak? Beneran? Boleh, aku mau. Oh iya, Bima. Tapi sepedaku itu gimana? Nanti hilang di sini. Aku takut nanti aku dimarahin ibu. Udah, tenang aja. Nanti aku urusin deh sepedamu. Nanti aku akan ke bengkel untuk ambil sepedamu untuk diperbaiki. Nanti aku mau bilang langsung ke anterin ke rumah kamu. Paham? Jangan khawatir ya. Makasih sayang. Bima maksudnya. Maafan. Makasih ya udah nganterin aku sampai rumah. Kamu mau mampir dulu nggak ke rumah aku? Mampir dulu yuk. Ini kan hujan. Iya sama-sama. Tapi maaf saya nggak mampir. Nanti aku urusin deh sepeda kamu. Ya udah aku pulang dulu ya. Kamu hati-hati di rumah. Ya udah aku pulang dulu. Bye. Rasanya senang banget ya dianterin sama Bima. Apa jangan-jangan aku mulai jatuh cinta sama dia?
na 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 na. Ada setiap masuk rumah rasanya gabut ya rasanya. Apa? Aha, aku mendingan nonton film horor aja deh. Film horor. Oh, Umaret. Oh iya, untuk kalian jangan lupa nonton film Umaret di channel Arif Setia Channel. Nah, 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 nah. Untuk kafe ini sudah tidak menerima karyawan, soalnya sudah penuh. Sekali lagi saya minta maaf ya, saya tidak bisa menerima mbak bekerja di sini. Maaf sekali. Oh, makasih mbak. Mungkin ini belum rezeki saya untuk bekerja di sini. Aku akan mencari tempat yang lain. Ya, makasih ya mbak sudah beritahu. Kira-kira aku ngomong sama ibu gimana ya kalau aku belum menemukan tempat untuk bekerja? Gimana ya, bingung sekali aku. Nanti aku ngomong sama ibu pelan-pelan aja deh agar ibu gak sedih. Aku mencari uang juga untuk ibu. Kasihan sekali tuh orang gak dapat pekerjaan. Emang ya mencari pekerjaan itu lumayan susah, tapi itu gak boleh menyerah. Sepuluh menit kemudian. Nailai, kamu gak akan bisa membatalkan siapa-siapa. Jangan main-main deh sama gue. Selamat tinggal. Sialan, kau terbangun. Awas kau. Kenapa dia? Dasar penjahat kau. Kamu gak akan bisa mengalahkanku. Turunkan aku atau tidak, kalau enggak akan kupukul kepala kamu. Akan kupukul. Jangan. Ini kenapa kursinya? Oh, lagi enak-enakan tidur sambil nonton film malah kecungkal. LINE 越えてくる君が気に入る